Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yahir My Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara buka packingan ya, atau pokoknya edukasi tentang buka packingan. Lebih deket aja nah sini. Oke, ini ada aglonema yang sudah saya buka ya. Yang pertama-tama ketika teman-teman punya kedatangan paket, yang harus disiapkan antara gunting atau cutter. Cutternya kalau pakai cutter yang tajam ya, tajam nanti takutnya malah merusak ke tanamannya. Oke, sekarang langkah selanjutnya, tadi setelah kita buka nih dari bungkusnya, kita buka dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau tajam kan enak. Oke lah, kalau seperti ini nggak perlu diajarin, sebenarnya udah mudah. Ini kita simpan aja. Nah, langkah selanjutnya ini nih. Kita dapat kiriman yang agak besar, tinggi. Pokoknya langkah awal pasti tahu, jadi dibuka dulu ke bagian sampingnya. Nah, kita buka seperti ini. Nah, ini tinggi ya. Dan nah, ini yang saya heran. Bungkus packingannya terlalu rapat banget ya. Nah, ini menyulitkan bagi pembeli ini ya untuk membukanya. Oke, kalau seperti ini agak susah, jadi pakai gunting aja ya. Dan harus hati-hati, nanti takutnya si daunnya terpotong. Ini lakban semua ini, kan harusnya ya cukup ditempel-tempel aja. Tuh kan, ini juga agak susah. Nah, ini sangat sulit. Ini juga kena ke daun. Nah, kalau packingan gini ini sulit banget nih. Bukannya ya. Kita coba dari bawah dulu. Kalau gini takutnya malah patah. Jangan kayak gini. Harus pelan-pelan aja ya. Nih bagian sini. Tuh kan, ini juga kena tadi. Jadi kalau packing itu enaknya cuma ditempel lakban sedikit-sedikit aja ya. Sering kita contohkan juga. Nah, ini kalau gini caranya, aduh, menyulitkan buat kita ini. Tuh, paling gini. Tapi harus yang tajam ya, si cutternya. Nah, paling gini ya. Soalnya nggak kelihatan si dalamnya bagaimana packingnya. Susah banget kan, jadi ada yang defect ya daunnya. Oke, harusnya nggak terlalu ini amat, karena ini juga udah terlindungi ya, cukup di lakban dikit aja sih. Ini malah bahaya ke tanamannya saat kita buka. Tuh, ini juga tadi kena dikit ya tuh, karena nggak kelihatan soalnya. Oke, nah, ini hitungannya aman sih, alhamdulillah ya. Oke, tuh. Ini lagi, ini gede sih, gede banget.
Sarangnya bagus. Oke, itu ya, hati-hati kalau kita buka packingan. Pokoknya harus pertama-tama kita harus lindungi dulu si aglonya. Apalagi kalau menemukan packingan kayak tadi ya. Jadi, nah, si kertas yang buat bungkusnya itu udah akban semua ya. Ini jadi susah kita bukanya ya. Padahal kalau misalkan, nah, kita bungkus gini, cukup di lakban segini aja, jadi kita bukanya mudah, disobek aja mudah ya. Kalau gini semua, waduh, susah tadi gitu ya. Oke, itu mungkin ya tips buat buka packingan yang aman. Oke, nah, ini juga. Makan ini juga nggak pakai apa, nggak pakai kresek tuh, harusnya pakai kresek. Jadi apalagi kalau potnya pakai pot yogurt, ini pada nempel nantinya apa si lakbannya. Untung ini nggak nempel, tapi lebih bagus dan lebih mudah. Kalau pakai kresek kan mudah, tinggal copot ke bawah aja mudah. Ini kan nempel. Oke, itu satu. Ini yang kedua, Pak, pakai kresek atau enggak? Ini kayaknya enggak lagi nih. Oke, susah. Ini coba foto dulu buat thumbnail ya. Udah. Oke. Kita coba buka. Nah, ini untung potnya yang licin kayak gini. Tapi ini susah loh. Kalau buka kayak gini susah. Hati-hati, hati-hati. Kasihan kalau misalkan ibu-ibu yang nggak biasa, yang baru pertama beli, bukannya kesusahan. Kasihan juga ya. Oke. Oke lah. Oke, kita simpan dulu. Ini kita bersihkan nanti. Nah, packingan kita tuh bisa di-shoot ke sana ya. Nah, ini packingan hari ini. Jadi kita itu sebelum di-packing itu potnya itu dikresekin dulu ya. Pakai kresek dulu. Nanti pas buka tinggal gini aja udah. Semuanya bisa kebuka ya. Dan di pas bungkus aglonya juga kita lakbannya cuma sedikit, jadi kalau si kertas atau si korannya tinggal disobek aja itu juga udah mudah bukanya ya. Itulah ya, jadi kalau buka packingan harus hati-hati juga. Dan kalau belum tahu, tanyakan dulu ya kepada penjualnya packingnya gimana, nanti takutnya kita salah buka gitu kan. Nah, kalau seperti ini saya kayaknya mudah sih kayaknya, tapi boleh minta koreksinya juga ya, karena kita juga sambil belajar. Jadi kalau misalkan masih ada kekurangan, harusnya gimana lebih bagus lagi, minta sarannya silakan di komentar, di kolom komentar ya. Itu ya, mungkin video edukasi cara buka packingan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aglonema.